pejabat tentara itu saya sekretaris warga pihak wilayah Jakarta Timur. Tempat saya dijadikan tempat pertemuan kelompok Yasin dan Batik dan dijadikan tempat pembuatan bom. Saya saat ini sudah bisa membuat bom jenis TATF dan flash powder yang diajarkan oleh Abu Sulaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulaimi Agus. Saya belajar membuat TATP atau aseton peroksid sejak pasca kerusuhan Mei 2122 di depan Bawaslu. Sudah mencoba membuat 5 kali di bengkel Sinergi Motor Serang Baru Sumberusah Kabupaten Bekasi. Motivasi saya membuat TATP, saya merasa negara ini sudah tidak ada keadilan. Saya ingin membalas. Sebenarnya bukan membalas, saya ingin menegakkan keadilan dengan cara saya sendiri. Saya bergabung dengan organisasi EPI tahun 2019 wilayah DPC Serang Baru Kabupaten Bekasi sebagai Wakabi Jihad Hussein. Saya mengajarkan cara pembuatan TATP tersebut kepada Habib Hussein, Jerry, Malik, Nopal, Bang Jerry, Bang Cun di rumah Habib Hussein di garasi. Pada bulan Februari, saya berangkat ke Sukabumi beserta jamaah klub Yasin Marotib tujuan minta doa dan diisi